Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, fans Ayu Ting Ting. Selamat malam, selamat beristirahat ya. Mudah-mudahan istirahatnya pada malam hari ini selalu mendapatkan kebahagiaan. Terima kasih sudah menonton video ini, dan bagi kalian yang baru saja menemukan channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, like, share, dan komen untuk sama-sama membangun channel ini menjadi semakin baik lagi tentunya. Masih membahas tentang Ayu Ting Ting dan Sehirseh. Memang kedekatan pedangdut cantik asal Depok dan sang Arjuna ganteng asal India ini sudah tidak perlu diragukan lagi. Keduanya ibarat magnet yang tidak dapat dipungkiri mampu menarik perhatian semua masyarakat Indonesia, khususnya fans Aisyah. Kedua pasangan ini memang pernah menjalin sebuah hubungan pada tahun 2015 yang silam, meskipun harus kandas di tengah jalan. Baru pada tahun ini nampaknya mereka kembali dekat dan kembali sepertinya memberikan sinyal-sinyal bahwa mereka sudah CLBK. Baru-baru ini ada kabar jika Sehirseh sedang berada di sebuah tempat dengan view yang sangat indah, yaitu berupa laut yang sangat biru dan dua pohon kelapa. Sehirseh nampak termenung memperhatikan keluar jendela dari arah kamarnya. Para fans menduga Sehirseh sedang berada di Pulau Bali. Dan banyak juga netizen yang bertanya, jika benar Sehirseh ada di Indonesia, kenapa tidak datang ke acara ulang tahunnya Bilqis Humairah Rojak? Mimin kutip dari salah satu fans beratnya Aisyah ya, yaitu Aisyah_Yuliana. Dia mengunggah dua buah foto tentang Sehirseh ini. Yang pertama versi bahasa Inggris, yang kedua versi bahasa Indonesia. Yang versi bahasa Indonesia, caption Sehirseh, aku tahu dulu rasanya tidak mungkin, tapi kemudian kamu mencapai titik dalam hidup ketika itu kenyataan. Tapi sekarang apa yang kamu miliki kembali, kemudian merasa mustahil. Jadi nilai apa yang kamu miliki sekarang. Life Kinley katanya, made me as tagar Sehirseh. Caption yang ditulis oleh Aisyah Yuliana, jangan galau bay, lakukan yang terbaik demi kebahagiaan kalian. Semangat, do your best at Sehirseh at Ayu Ting Ting 92. By the way, ini foto waktu di Lombok ya, bay. Banyak sekali di sini para netizen yang berkomentar. Ada yang pertama Rasding Hasnita. Jadi penasaran aja baca caption by, maksudnya apa ya? Atau ada hubungan asmara dengan yang Depok? Kalau itu sudah pasti ya. Kemudian Sehirseh lagi mood ya. Jadilah lelaki yang berkomitmen dan teguh pendirian ya. Kemudian ada Juliwati. Kenapa lagi say, mbok ya cepet nikah kek, biar tenang hati ini katanya. Kemudian banyak lagi di sini yang berkomentar. Oke sahabat fans, saya Ting Ting, itu ya informasi terbaru tentang Sehirseh. Kalaupun memang dia berada di Indonesia, ya kita doakan saja mudah-mudahan di tahun 2020 nanti secepatnya bayi membawa sang keluarga ke Indonesia untuk bisa melamar Teh Ayu Ting Ting. Oke, itulah informasi terbaru tentang Ayu Ting Ting dan Sehirseh. Nantikan terus video terbaru lainnya tetap di channel kesayangan kalian, oke? Akhirnya Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.